penampakan buah anggur Black Globe. Black Globe. Ah, lidah orang Jawa ya, ribet sekali kalau ngomong bahasa Inggris ya. Jadi seperti ini teman-teman. Black Globe-nya seperti ini. Ini udah dijarangkan buahnya karena kalau kita nurutin dompolannya ya, itu panjang sekali kalau dibuahkan semuanya. Cuman ini karena dijarangkan ya, jadinya cukup seperti inilah untuk pohon yang baru berbuah 1 tahun. Ya nggak apa-apa, kita buahkan 2 dompol dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Turenta Fulambot. Kita akan mereview ini ya, anggur Black Globe ya, yang agak langka ya, masih belum banyak yang berbuah di sini. Ini pohon di planter bag, tapi berusia sekitar 1 tahunan nih teman-teman. Nah, ini kan udah kelihatan yang merah-merah ya. Nanti kita belah satu, kita kepingin tahu isinya. Buat teman-teman yang indent Black Globe kemarin, bibitnya ya, bibit Black Globe, mohon maaf. Jadi sementara ini kalau teman-teman order ya indent dulu, karena kita masih mengusahakan untuk bibitnya. Karena kalau buat bibit Black Globe buat 10 gitu langsung habis hari itu, buat 20 ya langsung habis itu. Jadi kalau mau beli ya indent dulu. Penampakan buah anggur Black Globe. Black Globe. Ah, lidah orang Jawa ya, ribet sekali kalau ngomong bahasa Inggris ya. Jadi seperti ini teman-teman. Black Globe-nya seperti ini. Ini udah dijarangkan buahnya karena kalau kita nurutin dompolannya ya, itu panjang sekali kalau dibuahkan semuanya. Cuman ini karena dijarangkan ya, jadinya cukup seperti inilah untuk pohon yang baru berbuah 1 tahun. Ya nggak apa-apa, kita buahkan 2 dompol dulu. Ini kan Black Globe. Ini udah ada 2 dompol teman-teman. Nah, ini dompolannya. Sama ini. Ini kan bekas pengurangan buahnya ini teman-teman. Bekas penjarangannya ini. Ini sama ini. Sama ini. Jadi yang 3 di atas ini dibuang. Biar-biarnya gede. Oh, ini yang di bawahnya juga. Kalau ini dibiarkan mungkin bisa sampai 30 cm ya, ini tandannya ya. Nanti kita review ya, dari biar teman-teman tahu. Dan menurut teman saya yang sudah membuahkan Black Globe, itu satu tandan itu bisa sampai 2 kilo. Sebenarnya ini masih belum tua maksimal ya, cuma nanti kita review lah untuk teman-teman biar tahu ya Black Globe ya. Bibitnya inden ya teman-teman ya, jadi nggak bisa kalau order sekarang harus ada gitu nggak. Jadi inden karena banyaknya permintaan. Nah itu yang yang ini pun, ini semuanya Black Globe. Ini sebanyak 200 pohon ini Black Globe yang ini. Cuman ini udah di order sama teman saya, sama sahabat saya juga, salah satu subscriber kita juga. Jadi kita udah kehabisan stok, kita nggak berani untuk jual ini. Kita buatkan lagi. Jadi kalau order sekarang nanti 3 bulan dah jadi. Jadi pasang DP dulu ya teman-teman ya, kalau order. Nah ini di PB ini teman-teman, bukan di tanah Black Globe. Segenjah ini buahnya. Tuh kan, cakep sekali ya. Oke. Kita mau ambil satu dulu ya, jadi kita review ya teman-teman ya. Ambil satu, nanti kita belah saja. Angel, jemui.
Nah, ini buah Black Club. Buahnya seperti ini ya. Ini belum matang maksimal loh. Jadi karena saya pengen membagi dengan teman-teman ya, jadi kepengen kasih review buahnya Black Club. Dalamnya kita belah dulu ya. Kita ambil pisau dulu ya teman-teman ya. Oke. New Dixon. Wah ini mantep New Dixon. Kita review. Kita ambil pisau dulu. Warnanya seperti ini Black Club. Ini buahnya masih jarang di Indonesia. Nah, kita mau mereview ya buah anggur Black Club. Nah, dalamnya Black Club seperti ini teman-teman. Tuh kan ya, bijinya kecil sekali teman-teman. Oke. Nah, buahnya seperti ini. Saya cobain ya teman-teman ya. Ini biar teman-teman ngiler. Lalu kalau ngiler kan nanti beli bibitnya nanti. Lalu lali sebelum berdoa ya, berdoa dulu ya. Sebelum makan itu harus berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Manis. Rasanya itu manis, teman-teman. Kalau sama anggur-anggur yang di supermarket ya tetap enak inilah. Black Club. Usia pohon 1 tahun dan udah berbuah 2 dompol. Ditanam dalam planter bag 50 liter. Oh, sorry. Ini buah kedua, teman-teman. Jadi pada usia pembuahan pertama itu usia pada usia 6 bulan pertama itu sudah berbuah. Sorry, saya salah sebut ya. Jadi ini udah berbuah 2 kali. Pohon baru 1 tahun, buahnya masih sedriji saya tadi ya. Sedriji itu bahasa Indonesianya apa, teman-teman? Cari clicking saya ya. Tapi sudah berbuah 2 kali. Jadi jenisnya Black Club ini genjah. Kemampuan buah, rasa buahnya ini manis sekali. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.